Dan di talian adalah Iskandar Abdul Rahman, kenalan rapat kepada salah seorang pemugara yang terlibat dalam nahas MH17 iaitu Syeikh Muhammad Nur Mahmud. Assalamualaikum Encik Iskandar. Waalaikumsalam. Encik Iskandar, terima kasih kerana berkongsi dengan mahu ditemubual kita pada hari ini. Mungkin Encik Iskandar boleh berkongsi dengan kita sedikit sebanyak bagaimana rapatnya hubungan Encik Iskandar dengan Allahyarham. Alhamdulillah, selamat pagi ini dapat jumpa kita di Esro Awan ini dan juga untuk kawan-kawan sekalian. Saya kenal Syeikh Muhammad Nur atau kita lebih kenali dia dengan nama Syeikh. Dah sekitar 10 tahun, dia macam adik saya lah. Rapat setiap hari dia akan call saya, dia akan message kat saya, tanya khabar. Kadang-kadang dia datang rumah, dia nak makan, susu siapkan makan untuk dia. Sangat rapatlah dia dengan keluarga dia, ayah-ayah dia, orang yang baik sekali. Ambil berat, dia susah dia nak marah, kasih ketawa, gembira. Begitu juga keluarga dia semua baik-baik. Saya bersyukur tu lah. Saya dapat perkenalan dengan dia, berjumpa dengan dia. Dan saya anggap dia sebagai adik kandung saya sendiri. Dan masih lagi saya sekarang ni tak boleh nak lupalah. Sebab dia amat rapat dengan saya, dengan keluarga dia. Itulah. Saya rasa itu sajalah saya nak cakap. Dan saya mohon rakyat Malaysia doakan dia untuk dia, agar dia boleh bersama tempat hamba-hamba yang soleh. Ya. Encik Iskandar, sebenarnya bukan mudah untuk kita menerima ketentuan daripada Ilahi dan sepanjang 10 tahun rapat dengan Allahyarham. Mungkin Encik Iskandar boleh ceritakan kita bagaimana bibit perkenalan itu boleh ditemukan? Ya, ini lebih kurang 10 tahun yang lalu jumpa di London. Dikenalkan oleh arwah Datuk Ibrahim. Sejak bila itu kita rapat, selalu berjumpa. Dan setiap kali Datuk Ibrahim balik ke Ongpoh, kita akan berjumpa. Dan kebetulan juga arwah Datuk Ibrahim sebenarnya, dia meninggal dunia tahun lepas, sebelum puasa, 17 bulan 6. Dan arwah Syekh meninggalkan kita 17 bulan 7, genap setahun sebulan. Dia dulu, dia ada masa berlaku MH370, dia kata, dia tak cakap semua kawan-kawannya lain. Dia cakap, aku kalau dalam flat tu, semua orang doa untuk aku. Dan kata, tak, jangan cakap pasal tu. Dan ini benda ni berlaku lah. Dah ketentuan lah. Okey. Encik Iskandar, bercerita pasal kali terakhir berjumpa, maksud saya berjumpa pada 17 hari bulan 6. Sebelum 17 hari bulan sebelum pada kejadian MH370, ya, adakah itu merupakan momen terakhir Encik Iskandar bersama dengan Allahyarham? Tak. So, kita ada grup WhatsApp, kita selalu berchatting, selalu bagi salam, selalu berceria lah dalam WhatsApp grup sebelum dia pergi ke Amsterdam pun dia akan bagi salam dekat kawan-kawan semua. Kita 6 orang dalam grup tu. Sampai di Amsterdam pun dia akan say hello, dia dah ada check-in dalam bilik. Dan kali terakhir kita berchatting dengan dia masa dia nak check out dari Amsterdam. Encik Iskandar, dia kata, Abang Long, ya. Dia panggil saya Abang Long. Kata, Abang Long, nanti balik sampai pagi, saya rest dulu. Lepas tu petang, kita buka sekali. Ya. Saya nak bawa jubah yang saya belikan untuk Abang Long. Kata. Ya. Saya kata, okey, insyaAllah. Ya, Encik Iskandar. Encik Iskandar, kabarnya Allahyarham sempat mendendangkan lagu Dendang Perantau di WhatsApp grup ahli keluarganya, adik-beradiknya. Adakah ya, Encik Iskandar berkesempatan mendengar sedikit dendangan tersebut? Ada, dia hantar lebih kurang ya, seminggu sebelum tu lah. Dia hantar banyak lagu-lagu dendang raya-raya. Dia kata, tahun ni aku tak akan beraya, aku tak beraya, dia kata. Ya, aku nak hantar lagu-lagu kat kawan-kawan semua lah sebab aku tak beraya tahun ni.
Daripada situ, adakah Encik Iskandar sudah dapat mengagak ataupun sebaliknya apa yang akan terjadi ke bagaimana? Tak ada. Sebab dia memang dijadualkan bekerja pada hari raya pertama, hari kedua dan ketiga. Jadi tak ada fikir dia, tak ada tunjuk apa-apa sikap yang berlainan. Dia seperti dia lah, biasa ceria. Tak ada lah, dia cerita benda-benda yang tak betul. Semua. Seorang yang baik. Baik, Cik Iskandar. Terima kasih, Cik Iskandar, kerana sudi untuk berkongsi perasaan Cik Iskandar bersama dengan kami dan seluruh warga Malaysia. Cik Iskandar, terima kasih banyak, Iskandar. InsyaAllah kita akan mendoakan yang terbaik selepas ini. InsyaAllah. Assalamualaikum, Cik Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Cik Iskandar Abdul Rahman, rakan rapat kepada Al-Arham Syekh Muhammad Nur Mahmud, pamugara ataupun salah seorang penumpang MH17.